guys, welcome back. So hari ini gue bakal unboxing lagi. Dan hari ini kita akan mengunboxing kartu Pokemon lagi. Tapi hari ini bukan sembarang kartu Pokemon guys, karena ini adalah set B ekspansi terbaru kartu game koleksi Pokemon Indonesia, yaitu Pedang dan Perisai. Jadi kemarin kita udah buka set A-nya, kita lumayan beruntung, malah bisa dibilang ya not bad lah ya, not bad. Masih ketolong lah. Apakah hari ini kita akan lebih beruntung dari kemarin atau justru kita malah sedih di sini guys? Tidak ada yang tahu dengan pasti karena kita belum buka ya. Ini masih segel seperti yang kalian lihat di sini. Thank you banget sekali lagi buat Pokemon Official ID dan AKG Games yang sudah mengirimkan ini ke gua. By the way, buat kalian semua yang pengen beli ekspansi terbaru ini, kalian bisa langsung beli aja di e-commerce atau di online shop atau di local card shop kalian ya. Dirilis tanggal 21 November 2020 guys. Jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa cek juga Instagram official pokemon.id dan jangan lupa kunjungi website ayomainpokemon.com guys ya. Dan guys, kalau gitu sekarang langsung aja kita mulai ke unboxingnya. Pertama-tama cover artnya sudah gue jelaskan di episode yang lalu. Kita bisa melihat di sini ada Cinderace, Inteleon, dan Rillaboom. 3 Final Evolution atau Stage 2 dari starter di Galar Region ya. Kita bisa lihat di sampingnya ada Garbodor, ada Grookey, Sobble. Lalu di sini ada si Scorbunny, kenapa nggak digabungin aja ke sini ya? Bingung gua guys. Lalu di sini ada Mr. Rhyme, ada Rayquaza juga ya. Kita langsung aja buka kalau gitu guys. Ini masih segel ya. Bener-bener guys, para gua penasaran banget ya. Oke, let's go guys. Gua mau nyimpen kotaknya soalnya. Jadi kita nggak boleh hancurin kotaknya ya. Oke, ini dia guys. Nah, by the way guys ya, by the way, kemarin itu di set A gua salah ngira, kirain gua Marnie itu di set A. Ternyata Marnie itu ada di set B di sini guys ya. Apakah ada Marnie di sini atau saya hanya menemukan kartu Marnie yang biasa? Ya, seperti yang kalian lihat di sini ya tuh, ada Marnie di sini. Selain Marnie ada juga perintah bos dan ada banyak kartu-kartu yang terpakai lainnya. Kita dapat 20 booster pack dalam satu booster box dan ini dia penampakan untuk booster packnya. Keren banget guys ya. Wow. Keren banget sumpah. Oke. Sekarang kita langsung gunting aja ya. Apakah kartriknya masih sama? Apakah satu ke depan atau berubah lagi? Gua nggak tahu guys. Let's go ya kalau gitu. Satu kartu ke depan. Satu kartu ke depan. Wow, langsung kita punya Shell Membara. Shell Membara. Applin. Growlithe. Krabby. Dan yang terakhir kita punya, hop. Oke, Magmortar. Uncommon biasa. Nggak apa-apa guys, masih pemanasan. Masih pemanasan. Jadi santuy aja ya. Baru pack pertama, bos. Tenang, tenang, tenang. Pack kedua, let's go. Satu ke depan. Oke, let's go. Mandibus, Maractus, Lampent. Wah, ini dia, lucu banget. Bulu. Oke, ini Pokemon terbaru dan menjadi ikon ya. Dia menjadi maskot untuk generasi ke-8 ya, kalau nggak salah. Soalnya karena Pokemon-nya lucu banget dan unyu banget gitu ya. Bisa glinding-glinding juga. Oh my god guys. Oke, okay. Dan yang terakhir kita punya, hop. Wow. Wow. No. Oke, okay. Sonia Hyper Rare. Aduh. Oke, okay, tenggorokan gua sakit. Tapi gak apa-apa guys. Walaupun gak dapet Marnie, tapi gue masih seneng karena kita dapet Hyper Rare ya. Hyper Rare Sonia, oh my god. Terpujilah diri saya ini. Gila, hoki banget guys. The King of Gacha is back ya. Tenang, kalian semua tenang. Oh my god. Pilih paling banyak 2 Pokemon basic atau paling banyak 2 lembar energi dasar dari deck sendiri. Lalu tambahkan ke kartu pegangan setelah memperlihatkannya ke lawan. Kemudian kocok deck.
Oke, jadi ini dia untuk jurusnya si Sonia. Dan gile ya, sekarang trainer tuh hyper rare di sini. Kalau kemarin kan trainer itu mentok-mentok SR ya, hyper rare itu cuma buat Pokemon. Tapi gila sih guys, ini bakal mahal banget ya. Gue yakin sih ini bakal mahal, soalnya banyak yang nyari guys. Jadi ini gue amanin dulu aja ya di dalam sleeve wibu gue ya. Oke, ini sleeve wibu. Maaf guys. Oke, nice ya. Gile, kalian lihat foilnya guys. Oh my god. Oke, mantap. Baru pack kedua langsung hyper rare. Berarti hokinya udah habis atau belum nih? Kita lihat, seenggaknya kita masih bisa dapat SR lah ya kalau misalnya hoki banget. Tapi sih kalau dilihat ya Sonia hyper rare tuh wangi parah guys. Abomasno, Grookey, lucu. Timpol, Krogunk, dan yang terakhir kita punya Malamar V. Ini adalah kartu V pengganti kartu GX guys ya. Sebenarnya sih hampir sama kayak kartu GX. Untuk peraturannya nih ya, peraturan kalau misalnya dia wafat kita kehilangan 2 kartu poin ya, seperti itu. Dan untuk jurus-jurusnya juga kuat sekali. Soalnya ini kayak Pokemon gacoan lah istilahnya ya. Oke, sekarang untuk pack yang keberapa ini entah. Let's go. Gila guys, masa hoki kita habis di awal guys, nggak bisa kayak gini dong. Come on. Oke. Dia kita punya Ninetales, Heatmore, Applin, Mantine, dan yang terakhir kita punya apa nih? Stadium Turfield ya, gym pertama di Galar Region. Let's go. Energi kembar. Stuffle, Surskit, Golden, dan yang terakhir kita punya 3, 2, 1. Hop. Wow! Oh my god. Oh my god. No! Okay, langsung om. No. Kita dapat Inteleon VMAX Stage 2 ya. Stage 2 Final Evolution dari Sobble. Tapi ini versi VMAX-nya ya, udah Dynamax dia. Dan oh my god, kalian lihat sendiri guys ya, keren banget. Ini kartu VMAX tuh benar-benar keren banget. Kemarin gue punya yang VMAX satu lagi, tapi gue gak bakal kasih tahu kalian. Kalau yang pengen tahu gue dapet apaan, silakan kalian tonton part pertamanya guys ya, karena kalian harus nonton. Soalnya itu seru banget guys, parah ya. Gue pertama kalinya, betapa noraknya gue ngeliat beginian, keren sekali. Tapi kalian sendiri ya tuh, gila guys. Kalian foilnya, foilnya kayak buset, kayak angin gitu ya. Kayak pusaran angin tornado gitu, keren banget guys, parah ya. Abis itu di sini gile, kalian lihat tuh hologramnya, hologram pelanginya gila, keren banget sih, parah guys tuh. Wah, bener-bener guys ya, bener-bener ibaratnya kalian kalau misalnya main game kartu atau apa gitu ya, itu kan kadang kartunya suka cing-cing gitu kan, kayak ada efek-efek grafiknya gitu. Nah ini dia nih guys ya, kalian bisa dapatkan kartunya di dunia nyata. Wah, masih ada kemungkinan untuk mendapatkan secret rare kalau misalnya hoki sekali. Tapi gue agak pesimis sih guys, soalnya ya udah dapat hyper rare, udah dapat VMAX. Oke, kita punya permen langka, Rare Candy, Koveng, Roselia, Scorbunny, ya lucu banget. Dan kita oke, Arcanine. Oke, satu ke depan. Sekarang kita lihat. Oke, Darmanitan Galarian. Chatot. Sobble. Kalian lihat betapa polosnya wajah itu ya. Sobble. Terus kita punya Gossifleur. Dan yang terakhir guys, kita punya 3, 2, 1. Up. Oke, Garbodor. Nobody cares about you anymore. Turfield lagi. Turfield, Trubbish, Kingler, Bunnelby. Dan yang terakhir kita punya 3, 2. Apa nih? Kita ngintip dulu. Ngintip. Ya, foil biasa ini mah. Oke, Rick. Rayquaza. Wih, gila, keren banget ya. Oke, next one. Langsung aja. Oke, let's go. Shuckle. Phantump. Arokuda. Magmar. Dan yang terakhir kita punya. Hup!
Oke, Vlapple, Voyle, Rare. Oke, Vlapple. Ini perubahan dari Applin, guys ya. Naga apple, apple naga atau buah naga. Yeah. Who knows for sure. Ini kalian biar kalian bisa lihat tinggal seberapa, guys ya. Biar kalian bisa rasakan sensasinya. Okay. Satu ke depan, seperti biasa. Oke. Okay. Oh, Drizzle. Oke, kita punya full set nih guys ya. Tadi ada Sobble, ada Drizzle, dan ada Inteleon VMAX. Tentu saja, terima kasih pemirsa. Lotad, Stunky, Slazzle, dan yang terakhir kita punya 3, 2, 1, hop. Oke, sepeda Rotom atau Rotom Bike. Ini adalah alat yang sangat berguna karena kalian gak perlu jalan-jalan ya. Kalian cuma tinggal naik sepeda, kalian bisa ngedash. Enak banget pokoknya. Nice. Nice. Ya, satu ke depan kita punya dan bukan maksudku. Caterpie, Galarian Mr. Mime, Nickit, dan yang terakhir kita punya 3 2 1 hop. Torkoal V. Go, let's go, let's go. Apakah akan dapat secret rare Marnie? Ngarep. Orbito, Gossifleur, Timpole, Hawlucha. Hawlucha. Dan yang terakhir kita punya 3, 2, 1, hop. Oke, Digger's Buy biasa ya. Nobody wants that. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oke, let's go. Kalau gitu Twacky, Blip Blop, Wingull, Dabwool. Perubahan dari Wulu. Dan yang terakhir kita punya 3, 2, 1, hop. Kau mengutukku. Gue dikutuk kayak sama kelinci ini. Gue udah bilang I don't like you. Come on, jangan keluar lagi lo. Nggak mungkin sih dia keluar 3 kali ya. Kalau sampai keluar 3 kali gue banting ini. Oke. Oke. Anak buah tim Yell, Phantom, Galarian Zigzagoon, Galarian Mr. Mime, dan yang terakhir kita punya 3, 2, 1, hop. Oke, Rillaboom, Foil, Rare. Not bad, tapi kita sama sekali gak dikasih Cinderace ya. Padahal I like Cinderace. Tapi Inteleon, it's good, not bad. I need it now. Oke, please kasih gue Cinderace. Jimat besar, Ivoy, Impidimp, Magikarp. Ih, lucu banget ada Pikadut di sini ya. Muka kayak. Dan yang terakhir kita punya, up. Oh, sayang sekali Magmortar saja. But it's okay. Oke, okay, ada 5 booster lagi. Come on guys, please. Please just one. Please give me one. Sumpah ya, kita baru dapat berapa V itu ya? Kayak berdua apa berapa gitu. Apa jangan-jangan emang keberuntungan kita sudah habis, guys? Aduh, belum ya, belum. Pasti gue yakin ada satu lagi. Cinderace V, ya minimal itulah. Tivol, oh, Hawlucha, Litwick, Galarian Darumaka, dan yang terakhir kita punya hop. Oke, okay, nice. Kita punya perintah bos dan ini kayaknya mahal, guys ya, kartunya. Karena kepake. Pilih satu Pokemon cadangan lawan lalu tukar dengan Pokemon bertarung. Fix ya, gua sleeve-in biar nggak rusak. Oke, okay. Next one, sepeda Rotom lagi, Heracross, Sleepit, Vullaby, dan yang terakhir. Wow, oke, okay. Celebi V, dan kayaknya sudah habis untuk keberuntungan kita hari ini. Kayaknya sih udah habis guys, ya. Soalnya buset, kita dapat banyak banget kartu-kartu bagus guys, serius dah. Tuh, mencari teman dan line force. Ih, gile ya. Keren banget, lucu banget Celebi ini. Wajib untuk digemari ya. Oke, there you go Celebi. Masuk ya kamu. Oke. Oke, 3 booster lagi guys. 3 booster lagi. Come on. Go, go, let's go. Cramorant, Snover, Vulpix, Galarian Zigzagoon. Dan yang terakhir, ya gak usah dihitung lah. Kita punya hop, Spiritomb. Biasa ya, tapi ini gambarnya kayak creepy banget ya. Gue
Gue liatnya kayak creepy banget guys. Kalian menurut kalian gimana? Oh my god, kalian lihat tuh, dia menatap langsung ke jiwa kalian ya. Kita buka, ini dia kedua dari yang terakhir guys. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Unpheasant Snom. Slended Heracross. Dan yang terakhir guys, kita punya 3, 2, 1, hop. Oke, okay. Anak buat tim Yel doang. Ini yang terakhir ya. Booster terakhir. Booster terakhir untuk set B pedang dan perisai pertama kali ini. Semoga isinya Marnie ya. Kalau isinya nggak Marnie ya saya akan sedih sekali. Dan gue bakal bakar duit lebih banyak lagi untuk Marnie. Tenang saja waifuku, akan ku jemput kamu kemanapun yang kamu mau. Oke. Seenggaknya Marnie biasa lah, please Marnie biasa gitu. Aduh, tambang galar, Skorupi, Pidoff, Chuto. Dan yang terakhir guys, kita punya 3, 2, 1, hop. Oh no. Kalau untuk sebagian besar orang ini beruntung, sangat cuan. Tapi kalau buat gua gak ada Marninya, tidak. Kenapa gak ada waifu gua? Damn it. Oke, tapi gak apa-apa guys. Tenang aja, nanti semoga kedepannya gua bisa mendapatkan Marnie ya. Guys, jangan lupa kasih like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa bagi kalian semua yang pengen beli rilisnya tanggal 21 November 2020 dan kalian bisa dapatkan di local game store, local card shop terdekat, atau kalian bisa langsung order via e-commerce atau online shop ternama, silahkan order aja. Kalian cari keywordnya Pokemon kartu game koleksi. Jangan lupa di share videonya ke teman-teman kalian dan jangan lupa di subscribe. Karena dengan subscribe kalian gak bakal pernah ketinggalan kalau misalnya gue upload. Makanya guys, kalian subscribe ya, jangan lupa. Dan ya guys, have a good day and stay awesome. Bye bye. Woo!